ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaythu sarat tanwiru wasalat ta'biru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. Seterusnya Syeikh Abi Madyan rahimahullah taala menyebut اللهم صل على سيدنا محمد. تسبيق انوار الحكماء telah mendahului cahaya-cahaya para hukama, aqwalahum akan perkataan-perkataan mereka. Fahaythu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahaythu sarat tanwiru, maka jadilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hati yang terang benderang. Wasalat ta'biru, sampailah akan pengucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala tasbiqu anwarul hukama, telah mendahului cahaya-cahaya hukama, aqwalahum akan perkataan-perkataan mereka. Hukama ialah orang yang bercakap menuturkan hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para ulama ialah orang yang bercakap menuturkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para hukama ialah mereka yang bercakap menuturkan hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau seseorang itu menuturkan hikmah, sebenarnya telah mendahului ucapannya ialah cahaya di dalam hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang hatinya penuh dengan kegelapan akan menuturkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keduniaan. Hati yang gelap, gelemat, zulumat akan bercakap perkara-perkara dunia. Sementara hati yang bercahaya akan menuturkan perkara-perkara hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikmah ni bukan semesti seseorang itu seorang Arab yang menuturkan hikmah dalam bahasa Arab. Tetapi siapapun dia dalam bangsa apapun ia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana ada ucapan-ucapan yang dinamakan hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang menuturkan hikmah ialah hukama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang menuturkan hikmah itu ialah yang pertama sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang belajar tidak ada tujuan keduniaan, dan dia mengajar pun tidak ada tujuan keduniaan. Bila mana dia mengajar, dia tidak ada tujuan dunia dia mengaji. Begitu juga dia mengajar, tidak ada tujuan dunia dia mengajar, maka cakapan-cakapannya hikmah. Baik. Cakapan-cakapan hikmah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bermula daripada hati yang bercahaya. Hati yang memiliki cahaya yang terang benderang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati yang terang benderang
menjadi pelantar seseorang hukama menuturkan kalam-kalam hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seumpama seperti satu sarung peluru pandu ataupun mota yang keluar meluncur ke hati orang yang belajar pun bukan kerana dunia, maka yang keluar daripada hati hukama meluncur laju ke hati orang yang belajar pun bukan kerana dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi hati yang tidak bercahaya ialah seumpama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peluru yang diluncurkan bila sampai ke kesesaran dia tidak meletup. Itu umpama saya. Dia keluar daripada peluncur peluru pandu sampai di tempat tujuan tak meletup. Maksud apa? Tak ada kesan apa. Dia seumpama dapat kita kata itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang tak bermanfaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun kita belajar, kita dengar, kita mencatat, tapi tidak memberi kesan di hati kita. Sebab ilmu itu nur. Bila mana ilmu itu cahaya, ada sesuatu yang pelik bila mana dilancar ataupun diluncurkan dia, tidak menjadikan dia bercahaya ke hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita juga, kita mengaji juga, kita mengharapkan hikmah juga. Dia kadang-kadang bila orang tu dia mengaji bukan kerana Allah, tok guru cakap hikmah lah kadang-kadang, jadi dia tak boleh terima hikmah. Jadi bila mana dia nak mengaji, dia kena bersihkan hati, dia kena bersihkan rumah hati supaya dia bersih dan bersedia untuk menerima lontaran cahaya ke dalam hati dia. Jadi banyaklah orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia mengaji, dia menulis. Tapi dia sekadar menulis fakta. Buat dia tulis nota tu fakta. Tapi gagal dia mencatat hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan banyaklah orang macam tu. Kalau tujuan mengaji kerana dunia, tulis fakta ya. Dia ingat ilmu tu fakta ya. Point. Sebenarnya ilmu dia bukan fakta ataupun point, tapi yang menyentuh hati kita. Kena-kena tu buk bergegak hati. Allahu Akbar, ya Allah. Kena-kena tu berasa. Itu yang ditulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok para ahli ulama yang terdahulu. Mereka, kalau mereka menyampaikan pengajaran, orang merasa nak pergi. Contohnya macam ulama dulu-dulu seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama-ulama besar dulu-dulu, kalau mereka nak mai sebuah tempat, orang dah pi tunggu tempat yang mereka nak main tu seminggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seminggu. Zaman dulu kan, zaman tak ada kapal terbang, tak ada kereta. Jadi naik kenderaan biasa, unta, kaldai. Jadi kena, tentulah kena pi awal. Tunggu seminggu. Pasal apa yang sampai tunggu sampai seminggu? Sebab nak dengar ungkapan, nak dengar ucapan. Dalam bahasa kita, cakapannya berantu.
Jadi sebagai contoh masalah Imam Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, dalam sejarah kehidupan dia, nak pi sebuah tempat tu, dia nak pi tu orang seminggu sampai lah. Kalau dia bercakap, menangis. Satu majlis menangis. Itu sebab berkesan sangat, sebab dia menuturkan hikmah. Tak kurang juga soalan saya yang pingsan. Kalau dia memberi pengajaran tentang alam kubur, tentang alam barzah, pingsan. Itu betulnya hebatnya hati yang duduk dalam hati para hukama. Saya pernah tengok satu video Habib Umar. Dia bagi satu talk, dia bagi satu tazkirah. Orang pingsan. Sampai orang kena angkat. Angkat orang ni keluar. Angkat orang tu. Pakat-pakat pingsan. Itu hukama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ungkapan tu hikmah, kita catat di buku kita. Kita baca pula buku tu 10 tahun yang akan datang. Dia macam kita baru mengaji kemarin atau baru jumpa hari tu. Tu hikmah. Sedangkan kita catat 10 tahun dah, tengok tu amboi sedapnya, baru kita rasa. Tu ungkapan hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang menuturkan hikmah, hikmah ni dia tutur dia perkat di mulut. Tapi terlebih dahulu tasbiqul anwar. Terlebih dahulu mendahului ucapannya itu cahaya. Jadi sebelum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bercakap hatinya terlebih dulu bercahaya. Jadi bila dia bercakap, cahaya itulah yang menolak cakapan dia dan menusuk dalam hati orang yang dengar. Ilmu ni dia macam ni. Soalan. Kalau kita faham, kita macam ni. Tengok saya. Itu ilmu. Kita petulis. Hikmah ni kalau Tok Guru cakap, kita macam ni. Allah. Tu hikmah. Jadi subhanallah, masya-Allah sayyidina Muhammad, maka banyaklah hikmah yang dituturkan oleh hukama. Antaranya saya pernah dengar guru saya sebut. Simplelah perkataan dia. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Allah redha kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Mendalam. Kita ni kalau kita hidup, Allah redha pada kita, kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Itu cakapan hikmah. Ada satu lagi ungkapan. Dia kata, beramailah. Sabarlah jadi hamba Allah. Dalam juga tu. Beramailah. Sabarlah jadi hamba Allah. Dalam juga. Jadi kita hak kita mengaji ni, kita mengaji kerana Allah, kita akan dapat kesan tu hikmah. Sebab tu kadang-kadang saya heran orang mengaji. Dia dengar, dia tak tulis. Faham tak? Sedangkan ada tu pelajar saya tu. Saya kata, tak tulis ya? Perut dengar ya? Dia kata, tahu dah. Cerdik sangat tu. Hebat sangat tu. Amboi, aku cakap apa aku berasa. Hang macam mana hang tak berasa? Adalah tak betul itu tujuan dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada tujuan yang salah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka hikmah itu dituturkan oleh hukama. Qala tasbiqu anwarul hukama. Sebab itu Nabi sebutlah satu hadis. Wa innal kalama la sihrun. Wa innal bayana la sihrun, sebuah hadis Rasulullah. Sesungguhnya cakapan itu merupakan satu sihir. Bahasa dia, cakapan ni kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cakapan itu berhikmah, dia menyihir hati, dia menyihir jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang kita mengaji kan, kita mengaji, pernah nak jatuh yang mata dia malih ilmu. Kadang-kadang tak sedang keluar mata. Oh, pup jatuh yang mata. Pasal apa?
tuturan guru kita tu hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bergoncang, dia beretuh hati, bergegak jiwa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hikmah ni bila mana kita duduk mendapat hikmah, bila mana kita mengaji, dia seumpama hati kita yang selalu dibajai. Bila dibaja, disiram, maka menyubur. Hati kita menyubur. Daripada kita tak kenal Tuhan sampai kita kenal Tuhan Maha Pencipta. Ha, itu dia pada tu kena mengaji ni, dia tak boleh apa ni, orang mengaji kita mengaji, dia kena betul hati. Kena betul hati. Tujuan bagi kena soalan Sayyidina Muhammad. So, itu ilmu membentuk kita. Sampai ada satu buku yang pernah saya baca, tengah baca buku tu, dia teriak lah. Hei, teriak apa? Nak baca novel dia pun. Nak baca novel dia pun. Soalan Sayyidina Muhammad. Jangan baca-baca menangis. Oh. Tu, dia kata, Profesor Hamka, dia hukama. Jadi, subhanallah, menulis, beretuh hati kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Itulah yang dikatakan hati yang bercahaya itu akan menikam jiwa orang yang dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila cakapan bercahaya, daripada hati yang bercahaya, dia menyinar hati kita. Dia bentuk kita daripada kita tak apa baik pada baik, tak apa nak berjuruh pada berjuruh. Dia bentuk kepribadian jadi orang. Sebab itu bila kita pergi mengaji, kita hari pertama mengaji dengan hari yang berapa ratus mengaji. Kalau kita duduk mengaji tutup guru tu, dia menuturkan hikmah, kita tahu, kita rasa, kita sedap perubahan diri kita. Kita tak macam ni. Kita dah tak sama macam hari lepas. Sebab dia bentuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu mengaji ni kena jadi mudir, kena jadi murid yang benar. Mengaji ni dia kena jadi murid yang benar, barulah belaga dengan guru yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi guru yang benar, dia betul dengan Tuhan. Dia bukan kerja dengan orang, dia kerja dengan Tuhan. Salla sayyidina Muhammad. Kalau kerja dengan orang, orang bagi duit tapi orang tak bagi duit, tapi awak hantar pi malas. Eh? Orang tak bagi pun. Dia kan ada tujuan. Jadi kalau kerja dengan Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, in ujri illa ala Allah, tidak ada balasan malaikat Tuhan yang bagi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah kalau kita baca kitab rahimahullah ta'ala, pengarang kitab-kitab. Contoh perangai dan sifat dia. Siri Abi Madyan, satu masa Tuhan bagi dia duduk di makam tajrik. Makam tajrik ni makam tak ada usaha. Kita kena pi kerja dapat duit. Makam Abi Madyan rahimahullah taala beribadat rezeki, bukan dia cakna masalah sana Muhammad, bukan kepentingan dia, kerjanya ibadat. Kita nak buat ibadat, kita kena pergi kerja juga. Itu baru boleh buat ibadat. Dia tak. Tuhan bagi tu makam, dia duduk di makam tajrik. Bila duduk di makam, makam buat ibadat saja, masalah Sayyidina Muhammad. Bila sampai masa makan, makan sampai. Bila sampai masa makan, pagi, sampai sarapan. Bila tengah hari, sampai masa makan tengah hari, mai makan tengah hari. Telah pun dipersiapkan dan diserve pada dia. Macam orang duduk di hotel. Ha, tu, bila duduk dia makan tajrik. Ada satu orang namanya Al-Imam Syeikh Bajai Haban. Dia ni, subhanallah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dia ni
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bini dia suka ceramah. Allah ceramahlah. Suka ceramah. Ceramah ni boleh tiap. Bukan kerja pun ceramah pula. Kerja boleh tiap. Boleh tiap. Salah Sayyidina Muhammad. Sehari, dua hari, tiga hari. Itu kan boleh tiap lah. Hak tu tak kena, ni tak kena, tu tak kena, tak kena. Lama-lama tak tahan. Serangan dia hebat. Akhir sekali, masalah Sayyidina Muhammad tinggal rumah. Tak larat ada rumah, tengok ceramah bini. Bawa diri. Bawa diri tu, pergi bukit tu. Pergi bukit, tak mau ada rumah, duduk bukit. Nak cari bukit mana orang duduk buat ibadat, aku nak jadi ibadat dengan mereka, malas duduk rumah. Ceramah tak berhenti, biar aku buat ibadat di bukit. Sampai di bukit, ada dua orang duduk buat ibadat. Dia kata, aku nak jadi nampak, aku tak larat duduk rumah. Kena ceramah tak berhenti. Duduk di bukit. Duduk di bukit ni, mereka buat ibadat, dia join mereka. Mereka terus, Allahu Akbar. Dia, Allahu Akbar. Mereka baca Quran. Baca Quran. Orang berzikir, dia berzikir. Sampai masa makan, angkat tangan. Doa, sapu muka, sampai makan. Sayyidina Muhammad. Sagi, mai masa makan yang kedua, malam ke, habis ibadat, kawan, hatu pula doa. Habis doa, sapu muka, turun makan. Makanan. Itulah rutin mereka hari-hari. Dia pun join makan mereka tu lah. Salah Sayyidina Muhammad. Lama lepas kata, lama dia duduk dengan mereka tu, mereka tu kata, Salah Sayyidina Muhammad. Han doa pula apa? Han duduk makan kami ni, kami yang doa ni. Han doa pula kot. Oh, tu dia eh. Doa macam mana lah. Jadi subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad, dia pun Allahumma salli ala Sayyidina, angkat tangan. Dengan berkat, dengan siapa depa ni bertawassul, ya Allah, turun dekat makan. Dengan berkat depa ni bertawassul dengan siapa, turun dekat makan. Turun makanan. Terkejut dia. Allah turun makanan. Makan. Makanan tu sedap daripada hak depa ni. Sedap pergi makan hak depa tu lagi. Dia pun kata, "Amboi hang, sakan orang doa hang." Duitnya. Makanan hang sedap pada kami lagi. Hang doa. Saudara sana aku doa. Aku dengan berkat dengan siapa hampa bertawassul, ya Allah turunkan makan. Hampa tawassul dengan siapa? Punya dia wali, tapi tak tahu kata wali. Pasal apa dia wali? Sebab ceramah bini. Sampai jadi wali. Lepas tu bila sedang wali, balik, alhamdulillah wali dah. Balik rumah, sampai di rumah, bini tercekak lah, ceramah apa pula ni, nak ceramah pula lah tu. Bini tercekak lepas pintu lah, masalah Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai bini tak ceramah ni. Selamat datang hai orang yang naik martabat wali dengan sebab bini. Dia bini dia tahu kata suami dia wali. Faham tak? Bini wali tak? Ha tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang dikatakan, yang dikatakan nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya nak cerita ni ialah Sidi Abi Madyan. Duduk atas bukit tu, buat ibadat. Masa makan, sampai makan. Tak pikat makan, melainkan pikat ibadat tu. Tiba-tiba masalah Sayyidina Muhammad tengah hari itu terfikir. Sagi kok mana pula nak mai? Terfikir.
Sagi nak main pula, kok mana makan? Sa'ad bin Muhammad. Tiba-tiba mai sekok, mai sekok kijang. Mai kijang ni mai melata mata sejadah dia. Tengok kijang, oh kijang ni dah ni. Kijang ni apa ni sumber makan aku lagi ni. Sa'ad bin Muhammad. Bila kijang tu mai duk latar mata sejadah tu, Sa'ad bin Muhammad. Dia pun ambil bekas. Tak di apa ni susu kijang tu nak perah. Bila nak perah, kijang tu tepih tangan dia. Sa'ad bin Muhammad. Tepih apa ni? Tepih. Lepas tu kijang tu kata, hang tak layak minum susu aku. Sebab hang ada di hati hang lintas, siapa nak bagi rezeki aku hari ni? Mai ikut benar pula. Oh, tu. Sa'ad bin Muhammad. Dia ibadat ni tak ada. Ibadat ni Allah ya. Kalau kita mengajak, lillah. Orang nak bagi, alhamdulillah. Tak bagi pun, alhamdulillah. Tak ada isu, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, karamah Abi Madyan rahimahullah, kita baca kitab dia ni, kijang cakap, hang tak layak terima minum susu aku, sebab hang lintas hati hang, di hati hang, siapa pula nak mai bagi rezeki, sedangkan rezeki itu Allah yang hantar mai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ha, tu maknanya hikmah. Jadi kalau tengok kalam-kalam hikmah ni, mahai-mahai ni, kita tahu siapa Syeikh Abi Madyan rahimahullahu ta'ala. Jadi kita baca contoh. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahithu sarat tanwiru wasala ta'biru. Cakapan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cakapan ni, dia kena bermula daripada titik mulanya cahaya. Bila seorang tu titik mula cakapannya cahaya, hatu yang masuklah hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu dia macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni tak ada ilmu. Salla sayyidina Muhammad. Tak ada ilmu. Siapun bila tak ada ilmu ni, saya berharap sungguh hak Tuhan bagi ilmu. Dan saya ni kena lurus betul. Kalau daripada rumah mai, saya tak sembang apa. Betul ya. Dengan siapa tak sembang? Nak sembang tu, sembang yang sikit sangat, terus sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab laluan tu dia kena clear. Kalau saya mengajar, masalah sayyidina Muhammad, kadang-kadang saya tak tahu siapa belah kanan, hak belah kiri, saya tak tahu siapa. Sebab saya cakap betul ya. Dia sampai masa juga kadang-kadang diberi izin untuk kalih kanan, untuk kalih kiri. Ha, tak apa lah tu. Selagi mana tak dapat dia punya momentum tu, cakap betul tu. Kadang-kadang mengajak tu, ni ada lawak-lawak kan. Kadang-kadang tu kosong, tak ada. Ha, tu, tu tak ada. Hari tu tak ada izin, tak ada benar, tak ada kebenaran. Dan saya mengajak pula, masalah Sayyidina Muhammad. Dan saya mengajak pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada catatan. Ni Ustaz Naim bagi kitab ni, masalah Sayyidina Muhammad, mana ada tulis apa. Tu saya harap tu. Saya tak ada ilmu. Kalau Tuhan tak beri ilmu, assalamualaikum. Nak mengajak nak kata apa, tak tahu ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka penting. Titik mula kita tu penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang Tuhan bagi lebih. Dia bagi lebih, kadang-kadang hampir sejam lebih macam tu pelik tu. Selalunya saya tak sampai sejam macam. Kita tengok jam, tak sampai jam. Tengah jam, 40 minit, sejam. Kalau sejam, tepat-tepat. Kita tengok jam pun tengok jam, sejam tepat-tepat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tu yang saya sebut nur, kita perlu kepada hantaran nur daripada dia untuk kita semua. Jadi subhanallah, bukan sekat tuan-tuan mengaji, saya pun mengaji juga. Jadi kalau tak ada limpahan tu, masalah Sayyidina Muhammad, saya pun tak ada ilmu. Dulu ni
Saya kata yang beruntung ialah masalah Sayyidina Muhammad ialah orang yang mengaji. Sebab saya mengajar, mereka tulis. Kadang-kadang saya cakap tu, masalah Sayyidina Muhammad. Saya cakap tu, cakap aku cakap apa ni? Cakap tu, kita rasa, kita pun rasa dia punya kehalusan dia. Tapi lah dia boleh tumpang. Sebab kadang-kadang orang ambil bawah. Sedap juga hantaran yang dia bagi tu. Kadang-kadang orang buat kata-kata Muhammad. Ha, jadi subhanallah. Jadi kalau tanpa limpahan daripada Allah, dia tak mungkin kita dapat memahami. Yang ditulis oleh para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tasbiqu. Ustaz Naim, ustaz muda yang mengajar. Mengajar ni kena dikenal dengan izin. Izin ni maknanya selagi mana kita cakap, kita nak merendang, kita nak tambah, tak payah. Itu tanpa izin. Ha, selagi itulah kita cakap. Kadang-kadang cakap-cakap, habis. Poin dah mati, lampu tutup. Wallahu. Maknanya, habis lah cakap tu. Orang kata, awak terkejut berhenti. Ha, habis lah. Ilmu tak ada lah. Nah, tu. Subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan